Sekarang ini Malaysia dimeriahkan dengan kacap-kacai bersisi besar seperti SYM-185 ataupun baru-baru ni Y-16 yang bersisirkan 155cc VVA. So sekarang ramai company-company cuba mengejar trend macam ni, kapcai yang bersisi besar yang lebih besar daripada 150cc. Dan baru-baru ni baru keluar motor baru, iaitu Bentley. Bentley apa? Bentley R18i. Jadi dalam video kali ni aku nak tunjukkan lah apa spek-spek dia, apa dia punya reka bentuk dia macam mana, secara kasar je lah. Aku pun belum tengok depan-depan lagi, just tengok dekat online dan tengok Facebook dan sebagainya lah. Jadi jom kita teruskan video ni. Jadi Bentley R18i ni baru saja dilancarkan di Facebook dia, M4 TV, pada 11 hari bulan April, 8 malam. So aku pun tempat tengok live dia. So inilah dia motor R18i. Okay, sekarang ditatangi dengan 3 color sekarang ni, hitam merah, biru dan merah. Okay, kita boleh tengok lah. Jadi aku rasa mesti korang tahu apa spek motor ni kan. Tapi sebelum tu, jom kita tengok dia punya teaser dulu yang dilancarkan oleh M-Force. Alright, jom. Wow, in the blink of an eye, kain tu kenapa tegak eh? Tegak pula. Bentley present. Oh, dia buka Unimac. Essence. Okay, lori. Alright, oh, lori. Lori Bentley. Alright, fine. Apa ada dalam lori tu? Oh, reset. Waktu trademark dia, lampu dia. Wow. R18i. Okay, lepas tengok video tu, apa korang rasa? Aku beritahu lah apa yang aku rasa eh. First impression aku bila aku tengok video ni, aku tengok motor tu frontal, aku teringat RCV1. Aku tak tahu kenapa, maybe aku seorang kot rasa macam ni kot. Aku teringat RCV1, dia macam ada sedikit elemen RCV1 sikit. Entahlah, maybe aku seorang kot fikir macam tu. Okay, kita terus ke spek dia. Okay, ini dia punya spek dia. Okay, steam mengekalkan single cylinder, 4 stroke, 4 valve, SOHC sama. Bolt and stroke dia lain, 64x54.1. So, spek 64 lah kalau kira kan. CC dia pun lain, 174cc. Okay, nombor dia genap eh. Okay, tapi dia claim 180cc lah terus. Okay, alah sama je macam Y pun claim 16 160, tapi dalam tu 155 je, sama je. Okey, tak enak gaduh-gaduh. Lepas tu maximum torque, dia punya maximum power, dia punya horsepower 18 hp pada 9500 rpm. Alright, tinggi juga. Cuma aku rasa budak mesti gelap je pasal speed 64 tapi 18 horsepower je. Let lu motor stop kan. Okay, maximum torque 15.1 Nm of torque pada 7000 RPM. Compression ratio 11.31. Mengekalkan 6 speed gear. Okay, maintain, bagus. Pressure plate, rubicon, clutch plate, electronic configuration. Okay, starter, electric, ignition, TLI. Apa tu? 3 kot, 3 spark plug kot, tak tahu. Upside down fork, ok bagus. Monoshock, disc sama aku rasa. Tayar pun sama macam sebelum ni. Ok, dan aku nak tengok dia punya weight dia.
Berat dia 126 kilogram. Okey, aku rasa berat. Sebab motor RFS sebelum ni pun dah berat dah sebenarnya. Full capacity dia punya tank 4.8 liter. Macam lebih kurang eh. Dan bateri 12 volt. Okey. Itu dia punya spek dia. So perubahan dia pada CC, pada bore dia, pada dia punya horsepower dia. Itu paling ketara lah dia punya spek. Alright. Jadi kita tengok dia punya reka bentuk dia pula. Reka bentuk dia, kalau kau perasan, dia punya kepala dia lain. Okey. Kita boleh tengok kepala dia lain, dia ada macam ala-ala bersegi sikit. Ada ala-ala macam bersegi macam muka orang sikit pun ada kat aku rasa. Tapi bagi aku nice, bagi aku nice, serius. Bagi aku nice dan better daripada RFS yang lama. Dan kalau tambah windshield tu lagi cantik lah sebenarnya bagi aku. Alright, LED kot aku rasa ni. Aku rasa LED ni. Sebab sebelum ni bukan LED tau, sebelum ni mentol. So dia tengok dia punya meter. Ini meter dia. Dan bagi aku meter dia nice. Sebab apa? Satu, dia warna biru macam Yamaha. Okay, nice. Lepas tu pula information dalam tu ada jam, gear indicator, RPM, minyak, suhu, temperature, speedo, trip dan voltmeter. That's nice boy. That's nice. Voltmeter. Built in dalam satu meter. Okay, ada dua button kat situ. Okay, aku rasa nice. Nice, serious nice. Alright. Aku rasa nak beli meter dia taruh kat motor aku. Oh, padan muka. Okay, nice. Benda ni nice. Sis, aku rasa nice. Alright. Ini dia punya dada dia. Kau nampak dia punya dada tu memang design dia agak bersegi-segi. Compare dengan sebelum ni, design dia lebih fluid dan ada tajam-tajam sikit. Yang ni tajam tu banyak. Dan lampu dia, aku rasa lampu dada LED dia sangat nice. Sebab dia ada bulat-bulat tu, dia punya trademark ke. Okay, nice. Dan aku suka colour biru ni. Dan dia punya pattern dia. Okay, kita tengok lampu belakang dia. Lampu belakang dia, lampu belakang dia sama. Secara kasarnya sama. Maybe LED dia lain. Placement LED maybe lain sikit. Dan aku rasa dia punya echo dia lain. Sebab echo dia macam ala-ala Waisuku sikit. Waisuku V1 dan V2 lah. Okay, nice. Sebab aku rasa dia ambil elemen-elemen sikit lah, banyak mahal sikit aku rasa. Tapi aku bagi nice lah. Nice. Okay, yang lain-lain, aku rasa yang lain, iaitu aku rasa aku nampak lah, dia punya kulit engine dia, dia ada letak macam ala-ala gold sikit. Lepas tu exhaust dia aku rasa lain. Exhaust dia lain. Magat, aku rasa magat dia lain lah. Magat dia lain lah. Aku rasa lah, aku rasa magat dia lain. Magat depan dia, tepi dia pun lah, tepi sama. Apa lagi yang lain side mirror sama kot. Itu je kot yang lain, yang sama. Itu je kot yang sama. Itu yang aku nampak lah. Alright, sekarang ni itu, sekarang rasa ni nampak macam tu lah. Pasti korang tertanya-tanya harga dia Harga dia, apa yang aku dapat sekarang adalah RM7,999 pada harga bermula lah. Kalau campur tax, campur insurance, maybe aku rasa RM8,000 or RM9,000, which mean aku rasa harga dia sangat-sangat kompetitif dan sangat murah berbanding dengan Yamaha. Harganya berbelas-belas ribu dan aku rasa dua kali ganda harga dia. Aku rasa ni okey harga dia. Okey, dengan dia punya spec, dengan dia punya horsepower, aku rasa harga ni, wow, aku rasa harga ni murah. Serius, murah. Okay, sangat nice. Dan dia ada keluar special edition sekarang ni, biru dengan biru dan rim kuning. Okay, tapi aku kurang suka lah design biru tu dengan rim kuning tu. Dia terlalu bright sangat. Aku lebih suka design limited edition yang putih tu. Maybe dia akan keluar kot. Maybe dia akan keluar. Tapi so far yang paling aku suka antara tiga warna ni, aku suka yang hitam tu. Hitam merah. Yang tu aku suka. Sebab aku pakai warna tu sekarang. Okay. Alright. So, aku rasa itu saja pasal R18i yang aku rasa sangat nice. Dan Benelli mengambil langkah yang sangat berani lah. Bagi aku sangat berani. Kerana dia tak ada version 3, version 2 ke apa, tak ada. Dia terus
terus melangkah ke 180, which aku rasa sangat berani lah. Sebab maybe sebab dia dah kaji pasaran Malaysia aku, maybe orang suka sisi besar. Okay, aku rasa sebab tu kot. Tapi aku rasa ni langkah yang sangat berani lah. Tapi aku rasa orang ramai yang orang akan suka kot, insyaAllah. Dan adakah dia memberi persaingan pada Y16? Boleh jadi. Okay, boleh jadi. Tapi maybe menang design dekat Y16 lagi kot, aku rasa. Tapi bagi aku design ni not bad. Sebab design dia, bagi aku design ni sangat subjektif. Design dia tak buruk. Bagi aku tak buruk design dia. Design dia dia unik. Dia unik sebab setengah orang maybe dah biasa dengan design Yamaha. Tiba-tiba dia datang motor dari luar, so orang tak boleh terima apa. So bagi aku design dia lawa. Design dia lawa. Sungguh serius aku cakap, design dia lawa. Wow. Kalau aku boleh convert motor ni jadi tayar besar apa, kita tengok macam mana. Kalau kita dapat beli motor ni kan. Oi, cakap pasal beli motor ni, adakah abang beli motor ni nanti? Tak boleh bagi jawapan sebab aku pun tak pernah tengok depan-depan lagi motor ni macam mana. Okay, tak pernah tengok depan-depan, tak pernah ambil gambar depan-depan. Maybe sekarang orang tengok motor ni hodoh apa ke, sama je korang tengok motor Y16 tu mula-mula keluar dalam gambar, hodoh kak, orang tak suka kak kan, apa benda kepala macam ni macam alien lah apa semua. Bila tengok depan-depan cantik pula, orang suka pula, nampak tak? Ha, bila suruh tukar kepala YV2 tak kena lah. Dia lebih suka original, nampak tak? Ha, dia kena tengok depan-depan, serius kena tengok depan-depan. Dan kita try masuk apa, aksesori kan, mesti lagi lawa punya kan. Dan pun kita dah, aku rasa design dia pun sama macam RFS, so aku rasa tak ada masalah kot untuk masukkan aksesori-aksesori import ataupun aksesori Y dan H kan. Aku rasa boleh. Ush. Okay, aku rasa video tu sampai sini saja pasal R18i. Aku harap korang puas hati dengan information yang aku bagi. Itu saja yang info yang aku dapat. Aku rasa maybe ada lagi info yang tertinggal, maybe lah. Sebab aku dapat info ni pun daripada group, daripada kumpulan aku, daripada Facebook, Instagram. Itu je yang aku dapat sekarang. So rasanya macam tu lah. InsyaAllah the next video, InsyaAllah, InsyaAllah aku akan ambil video depan-depan. Aku akan test ride motor ni InsyaAllah, kalau ada rezeki. InsyaAllah, doa-doa kan. Okay, dan pelajaran dia akan ada lagi sebenarnya. Dia akan ada majlis dia sendiri. Dan aku dah beritahu oleh orang Enforce lah, akan ada majlis dia nanti. So masa tu tengangalah mulut korang. Okay, aku rasa video tu sampai sini saja. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa next video dan Assalamualaikum. Bye.